MotoGP Inggris 2022 seri ke-12 telah selesai, di mana rider Ducati Pecco Bagnaia berhasil menjadi pemenang. Perhelatan MotoGP 2022 akan kembali berlanjut di seri ke-13 yang masih akan berlangsung di Eropa, tepatnya MotoGP Austria 2022. MotoGP Austria merupakan seri ke-13 dari daftar kalender jadwal MotoGP tahun 2022. Rangkaian balap MotoGP Austria 2022 akan terhampar di sirkuit Red Bull Ring Spielberg, Austria. Berikut jadwal lengkap MotoGP Austria 2022 seri ke-13. Berikut jadwal lengkap MotoGP Austria, Jumat 19 Agustus 2022. Untuk sesi latihan bebas pertama MotoGP akan berlangsung mulai jam 14.55 sampai 15.40 waktu Indonesia Barat. Untuk sesi latihan bebas kedua MotoGP akan berlangsung mulai jam 19.10 sampai 19.55 waktu Indonesia Barat. Jadwal lengkap MotoGP Austria, Sabtu 20 Agustus 2022. Untuk sesi latihan bebas ketiga MotoGP akan berlangsung mulai jam 14.55 sampai 15.40 waktu Indonesia Barat. Untuk sesi latihan bebas keempat MotoGP akan berlangsung mulai jam 18.30 sampai 19.00 waktu Indonesia Barat. Untuk sesi kualifikasi pertama MotoGP akan berlangsung mulai jam 19.10 sampai 19.25 waktu Indonesia Barat. Untuk sesi kualifikasi kedua MotoGP akan berlangsung mulai jam 19.35 sampai 19.50 waktu Indonesia Barat. Untuk siaran ulang sesi kualifikasi bisa disaksikan di Trans7 mulai jam 10.30 malam waktu Indonesia Barat. Jadwal lengkap MotoGP Austria, Minggu 21 Agustus 2022. Untuk sesi pemanasan MotoGP akan berlangsung mulai jam 14.40 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat. Untuk live race MotoGP Austria akan berlangsung mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Trans7. Berikut daftar klasemen sementara MotoGP tahun 2022. Di posisi pertama Fabio Quartararo dengan 180 poin, di posisi kedua Alex Espargaro dengan 158 poin, di posisi ketiga Pecco Bagnaia dengan 131 poin. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.